Sidang permohonan peninjauan kembali oleh pemohon Saiful Jamil bin Haji TBM Kawi dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Saudara Saiful Jamil, mendengar? Dengar ya? Baik, jadi sidang permohonan peninjauan kembali, saudara, kita lanjutkan. Jadi sesuai pengunduran sidang yang lalu, hari ini ada bukti nggak dari? Kami dari permohonan tidak mengajukan karena di dalam jawaban kami sudah menanggapi apa yang menjadi bukti. Iya. Jadi kami tidak juga kemudian kesimpulan karena apa yang disampaikan dalam permohonan itu sudah saya tangkap di dalam. Oh gitu. Kami. Baik. Kalau dari pemohon sendiri mengajukan kesimpulan atau tidak? Oh gitu, baik, berarti pemain sudah selesai ya. Lanjut tanda tangan kita aja. Ini penasihat hukum saudara tidak mengajukan alat bukti karena alat bukti yang akan diajukan sudah termasuk terlampir dalam memori ya, memori yang kembali. Demikian juga permohon juga sudah termasuk di dalam jawabannya ya. Jadi tidak mengajukan kesimpulan juga. Jadi acara selanjutnya itu penandatanganan berita acara sidangan. Karena sekarang belum siap berita acaranya, jadi kita tunda 1 minggu. Gitu ya, 1 minggu untuk penandatanganan berita acara. Baru kemudian nanti kalau kita buatkan pendapat dari Mas Hakim untuk diserahkan atau dikirim ke Mahkamah Agung nanti menentukan dari Mahkamah Agung itu ya. Gitu Pak ya. Betul. Sebelum kita tutup ada yang disampaikan dari pemohon? Tidak cukup. Dari saudara Saiful Jamil ada yang disampaikan? Ya, cukup. Cukup juga ya dari termohon? Cukup. Baik, jadi sidang kita tunda 1 minggu, yaitu hari Jumat tanggal 26 dengan acara penandatanganan berita acara. Begitu ya Pak ya? Gitu ya, saudara Saiful Jamil. Jadi sidang selesai, kita tutup dengan saudara Bebek di dalamnya. Sidang selesai.